Dan biasanya dia bangun langsung kiri kanan begini ya. Dan ini juga. Oke, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Halo semua, kembali dengan Divini. Yo, hari ini kita mainkan Fortnite lagi, guys. Di video kali ini gua main di Battleground. Di sini gua mau nunjukin setting keyboard gua yang persis kayak si ninja, guys. Jadi supaya bisa cepet bangunnya ya. Jadi gua pakai key itu dinding biasa. Bentar nih, kita tunggu mulai aja ya, guys ya. Ini kekurangan bahan nih. Kita mau bangun nggak ada bahan ini ya. Oke, ya, kita udah mulai. Kita coba di mana ya? Gua suka di Salty Spring deh. Oke, mari kita turun. Ini mode ini enak banget ya, guys ya. Namanya Battleground. Di sini kita bisa belajar-belajar bangun. Cocok buat gua yang masih pemula, yang masih belajar mau bangun-bangun ya. Jadi gua tunjukin settingnya supaya cepet bangun ya. Ini gua pelajarin dari si Ninja ya, salah satu pemain terbaik di Fortnite. Oke, kita landing di sini dulu. Kita cari-cari bahan dulu sama cari ini ya. Oke, ya. Semoga langsung dapet yang bagus ya. Aduh, kok gak ada apa-apa nih. Oke, guys, mari kita cari. Oke, harusnya di sini ada nih ya. Oke, kita ambil semua. Oke, guys, kita coba aja di sini. Waduh, nggak ada lagi. Oh, ini ada nih. Oke, kita buka dulu chestnya. Oke, udah ada ini, lumayan. Oke, kita pakai aja. Nah, bahannya udah cukup ya. Ntar. Kita kesini lagi deh, guys. Ambilin semua aja. Oke, nah, ini saatnya kita coba bangun ya. Oke, ini. Oke, kita turun ke bawah. Nah, jadi begini, guys. Settingnya si Ninja ini kita perlu harus punya namanya mouse gaming ya. Nah, jadi dia ada. Bentar, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke, nah, ini udah kelihatan. Nah, kalian harus pakai yang namanya mouse ini ya, mouse yang ada makronya. Jadi ada dua tombol di sini. Ada dua tombol. Nah, ini sama key. Yang penting bisa kalian lihat ya di sini ya, di itu ya, di yang dinding gua pakai key, guys. Jadi, kalau misalnya kalian langsung berhadapan dengan orang, kalian bisa langsung tekan key, guys. Langsung lindungin terus kalian di ini langsung ya. Nah, jadi begini. Kalau bisa langsung tinggi, langsung bikin tinggi ya, guys ya. Key. Terus kita bikin ini lagi. Ups. Nah, kalau yang gua pelajarin dari si Ninja biasanya dia begini, guys. Makanya bisa cepet banget. Tapi mesti latihan terus memang ya. Jadi di sini di Battleground ini cocok banget buat latihan ya. Jadi biasanya langsung ini ya. Terus lari, kita bangun, guys. Kita dan biasanya dia bangun langsung kiri kanan begini ya. Oke, terus kita bangun ini juga. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi kita latihan di sini, guys. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi yang penting key sama makronya yang di sini, guys. Ini penting banget nih. Jadi kalian bisa bangun dengan cepat. Kalian beli mouse gaming nggak mahal sih. Ada yang 80 ribuan itu udah ada ini, bisa bikin shortcutnya ini ya, guys ya. Jadi ya beginilah. Di sini gua belajar untuk supaya bangun cepet ya. Oke, kita cari kayu lagi, guys. Habis nih kayu kita. Oke, kita ambilin semua. Udah 600 ya. Ini cepet banget. Nah, enaknya di Battleground ini juga apa ya? Dapat kayunya lebih gampang, guys. Jadi kalian mau belajar pun jadi lebih gampang banget sih. Oke, ini juga ada. Ini kita ambil ya. Siapa tahu ada sniper kayak atau senjata yang legendary ya, bisa kita pakai. Oke, ada launchpad, ada medkit lumayan. Terus ada ini sama. Oke, udah. Oke, kita coba pakai launchpad deh, guys. Kita udah bangun tinggi banget kan ini. Cuman senjata kita masih jelek sih di sini. Oke, bentar deh, gue cari senjata dulu ya, guys ya. Kita cari senjata yang bagus di sini. Ini submachine gun lumayan. Oke. Ntar kita atur dulu ya. Di sini, sini. Oke deh, kita pakai launchpad aja, guys. Oke, mari kita pakai launchpad, guys. Kayaknya ini kurang tinggi deh. Kita bikin lebih tinggi lagi ya, guys ya. Oke, kita bikin lebih tinggi lagi.
Kita bikin lebih tinggi lagi supaya kita bisa pakai launchpad. Oke. Okay deh. Iya, salah lagi. Gua mau bikin launchpad malah jadinya ini dah. Oke, sebelahnya deh. Oke. Nah. Kita ke sana lah ya. Oke. Josh. Aduh, nggak nutup guys. Kurang tinggi ternyata ya. Oke guys, ini ada teman kita, dia juga ngambil itu ya. Oke. Oke, ini teman kita. Di sini juga musuhnya jarang sih guys. Jadi enak banget ya. Jadi kalian bisa fokus untuk bikin sih, untuk bangun ya. Jadi gua saranin latihan terus di sini. Tahu gua ya. Ini adalah setting bangun yang paling cepet yang gua dapat sih guys. Paling cepet banget. Oke. Ini. Oke deh. Mungkin kalau kalian ada saran buat gua sebagai pemula, kalian bisa ketik di bawah ya, di komen ya. Apa tuh? Ya, gua mati dong. Ini temen malah gua lagi belajar bangun malah ditembakin sama dia ya. Oke, mari kita belajar lagi. Oke, ini. Bangunin semua. Ini si Korea juga belajar bangun juga ya. Oke dah, nggak ada musuh ya. Kayaknya ada tuh di sana musuh tuh. Oke, kita coba ke tempat yang lebih tinggi aja guys. Dari mana ya dia tembakinnya? Sono kali ya? Wih, dari mana tuh yang nembakin? Gua ditembakin dari mana ya? Oh, sono guys. Oh, di bukit sana. Oke. Bentar guys, kita tutupin dulu aja. Bentar, kita pakai ini dulu ya. Wah. Kita datengin aja guys di sono ya. Oke, terus aduh. Oke, kita udah tahu dia di sana ya. Kita pakai dulu ininya. Oke. Oke, guys. Dia di sana ternyata, guys. Oke. Gua hampirin lo ya. Udah dihampirin sama teman kita, guys. Oke, mari kita naikin ya. Oke. Kita datengin aja nih. Jatuh. Yuk kita tembakin. Kita hancurin aja guys ininya dia ya. Oke. Bentar. Aduh. Oke, kita datengin aja. Yuk, mana dia? Mau mati lo ya. Aduh duh. Ayo. Aduh, kalah guys. Wah. Oke guys, jadi kayak gitu cara bangunnya. Itu udah persis banget sama si ninja. Jadi kalau kalian bisa latihan, pasti dijamin bisa bangunnya cepet banget guys. Jadi pakai key sama pakai makro ini guys, scroll up sama scroll down ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih belajar. Yang suka videonya jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Karena itu yang bikin gua semangat terus bikin video. Divini, sign off.